Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita bersuka cita, karena apa? Karena kita akan beribadah bersama. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya ketika kami hadir bersama-sama di dalam hadirat-Mu, ada sukacita, ada kekuatan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah ini dengan hati yang bergembira karena Allah bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan sampai hari ini. Mari kita angkat hati kita, angkat suara kita. Kita tinggikan Dia. Haleluya. Dia adalah Allah yang baik. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan.
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada Tuhan di setiap langkah dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan di dalam hidup kami. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Yesus, Kau
19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih besar dari segala masalah kami. Engkau terlebih besar dari segala pergumulan kami. Karena itu saudara-saudara, bagi kita yang hari ini merasa khawatir, lemah, dan merasa tidak berdaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika jalan kita tertutup, Dia akan membuat jalan yang baru bagi kita. Dia membuat segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung segala perkara. Bahkan Dia memberikan kita jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hati kita, angkat pergumulan kita di hadapan-Nya. Aku percaya Tuhan, hari ini kita nyatakan, Dialah sumber kehidupan kita, Dialah sumber pengharapan kita, tiada yang mustahil bagi Dia, Dialah sumber kekuatan kita, Kau sumber penghiburan, Kau sumber kekuatan. Sebagai tanda kita berserah dan percaya penuh kepada-Nya. Yesus, Kau besar Tuhan di dalam hidup kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih
Tuhan. Kau yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom, Jemaat Abalop Palem yang dikasihi oleh Tuhan. Salam dari Jemaat Tuhan yang ada di Denpasar. Doa dan harapan saya adalah di tengah-tengah situasi pandemi ini tidak pernah mengurangi antusias kita untuk tetap beribadah kepada Allah sekalipun hanya di rumah saja. Ya, hari ini saya diberikan tema untuk khotbah minggu ini adalah hidup di dalam penyediaan Tuhan. Sebelum saya berbicara lebih jauh ya tentang tema ini, saya akan mulai dengan satu ilustrasi dulu. Nah, ilustrasi ini tentunya sudah sering kita dengar atau kita sudah pernah mendengar tentang seseorang yang menyeberangi air terjun Niagara. Seperti kita ketahui, ya air terjun Niagara ini adalah menghubungkan dua negara, yaitu Kanada dan Amerika. Mungkin yang sudah pernah ke sana tahu, ya saya belum pernah ke sana. Ya doakan satu hari saya ke sana. Nah, ketika orang ini bisa menyeberang ya dari Kanada menuju ke Amerika ya dengan seutas tali atau kabel, lalu dia bertanya kepada orang-orang yang bertepuk tangan dan bersorak-sorai oleh karena dia berhasil melakukannya, dan dia bertanya, apakah saudara-saudara percaya bahwa saya bisa kembali ya menyeberangin air terjun ini dari Amerika menuju ke Kanada ya melalui seutas kabel ini? Dan semua orang menjawab, ya kami percaya kamu bisa. Nah jika demikian, ya apakah ada yang mau ya bersama-sama dengan saya? Artinya kalian naik di atas punggung saya dan saya akan membawa kalian untuk menyeberangi air terjun ini dari Amerika menuju ke Kanada. Tentunya kita akan tahu ya, kalau seandainya kita ada di sana, kira-kira apakah kita akan berkata, ya saya bersedia? Saya percaya semua orang akan berkata, oh maaf ya, bukan saya ya, saya tidak siap, saya takut ketinggian, saya takut angin, dan berbagai macam alasan untuk kita menolak ajakan orang yang menyeberang melalui kabel tersebut. Nah Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang apa ya? Percaya dengan beriman itu beda sekali ya. Percaya saja dengan beriman itu sangat jauh berbeda. Ya, mungkin kita pernah satu hari atau bertemu dengan penjual obat keliling, ya, menjual obat penumbuh rambut. Kita mendengar bagaimana dia mempromosikan, ya, barang jualannya dengan demikian antusias dan setiap orang mengangguk-angguk, ya. Tetapi apakah kita berani untuk mencoba obat tersebut? Belum tentu. Tapi kita percaya apa yang dia katakan. Nah, sini saya katakan antara sekedar percaya dengan beriman itu berbeda sama sekali. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih mudah mana? Ya, kita melihat bukti dulu, ya, baru kita percaya. Atau ya, kita percaya dulu, baru kita melihat buktinya. Ya. Tentunya yang lebih mudah adalah lihat bukti dulu, baru kita bisa percaya. Ya, kalau belum ada buktinya, bagaimana kita mempercayainya? Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Artinya apa? Kalau kita beriman, kita belum melihat bukti apa-apa, tetapi kita mempercayainya, ya. Karena orang beriman itu adalah orang yang berani mempercayakan dirinya kepada sesuatu. Karena kita orang Kristen, orang percaya, berarti kita berani mempercayakan diri kita kepada Kristus yang adalah Tuhan kita. Nah, tadi kenapa orang-orang tidak berani untuk bersama-sama dengan sang akrobat yang meniti seutas tali menyeberangin air terjun Niagara?
Karena mereka tidak berani mempercayakan diri mereka. Mereka hanya percaya melihat bahwa dia bisa nyebrang. Tetapi mereka tidak berani mempercayakan dirinya. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu, ya. Kita harus berani untuk mempercayakan diri kita kepada Kristus yang adalah Allah kita. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup dalam penyediaan Tuhan, berarti ini berbicara tentang kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kita, Tuhan sanggup untuk menyediakan yang terbaik atas hidup kita. Dalam doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13, ya, tentunya setiap kita tahu bahkan hafal, ya, tentang doa Bapa Kami ini, ya. Dikatakan, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, ya, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ada satu yang unik, ya, diungkapkan di dalam doa Bapa Kami, yaitu dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kenapa Tuhan Yesus ajarkan, ya, memberikan makanan yang secukupnya? Kenapa tidak berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah? Atau berikanlah pada hari ini makanan kami yang berlebih? Ya. Tapi Tuhan Yesus katakan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa ambil, ya. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang secukupnya, ya. Yang pertama adalah supaya kita mempercayai bahwa hari lepas hari hidup kita itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam penyediaan Tuhan. Artinya kita tetap bergantung, percaya dan berharap hanya kepada Dia. Oke. Nah, yang kedua, ya, kita diajar untuk kita bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Cukup, tidak berkekurangan, tapi secukupnya. Nah, yang ketiga, ya, kita bisa ambil pelajaran adalah ketika dikatakan secukupnya, ya, di dalam terjemahan aslinya itu diterjemahkan adalah yang diperlukan, ya, pada saat itu. Dalam bahasa Ibrani-nya ditulis epiousios, ya. Artinya yang dibutuhkan pada saat itu juga, ya, bukan yang akan datang, bukan untuk masa depan, enggak, dibutuhkan saat hari itu aja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dari proses ini kita bisa melihat Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini ada di dalam tangan Dia. Dan Dia sanggup untuk menunjukkan pemeliharaannya, penyediaannya atas seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai umat atau orang yang dikasihinya. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir tentang proses itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jauh sebelum Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa Kami, ya, sebenarnya Tuhan juga sudah mengajarkan di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, menuju ke tanah perjanjian. Ada banyak hal yang kita bisa temukan di sana, bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, ya, bangsa Israel ketika Allah memimpin mereka
ya keluar dari tanah Mesir dan ada di padang gurun. Tetapi salah satu yang saya ingin tunjukkan kepada saudara, dan ini juga akan menjadi kunci bagaimana kita mengalami ya penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Imamat pasalnya yang ke-25, ya. Imamat pasal yang ke-25 ada beberapa ayat yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Imamat pasal 25 katakan Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Ayat yang ketiga, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Ayat keempat, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk mereka boleh melakukan bercocok tanam selama 6 tahun ya, berturut-turut. Tetapi pada tahun yang ke-7 ya, Tuhan memerintahkan ya untuk tanah itu harus berhenti untuk digarap. Artinya ada 1 tahun penuh tanah itu harus dibiarkan untuk tidak ditanami, untuk tidak diapa-apakan ya. Ayat 5 dikatakan, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Apa yang tumbuh, apa yang dihasilkan di tanah itu di tahun yang ke-7 tidak boleh diapa-apakan. Artinya harus dibiarkan begitu saja. Ayat yang ke-6, hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan tahun yang ke-7 dan ke-8? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka? Bagaimana mereka harus mencukupi ya apa yang mereka perlukan, bukan hanya untuk makanan diri mereka sendiri, keluarga mereka, bahkan ya budak-budak mereka, orang-orang yang ada bersama-sama dengan mereka, bahkan binatang peliharaan mereka juga harus mendapatkan makanannya. Padahal mereka diminta tahun yang ke-7 tidak boleh melakukan apapun, tidak boleh menggarap tanah itu. Nah, di sininya luar biasanya Tuhan kita, Allah yang memegang firman-Nya, Allah yang memegang perjanjiannya. Ayat yang ke-20 saya akan bacakan dari Imamat pasal 25 tadi. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjanjikan pada tahun yang ke-6 ketika bangsa Israel mengusahakan tanah tersebut ya, maka Tuhan akan memberikan hasil 3 kali lipat. Ingat, 3 kali lipat. Kenapa 3 kali lipat? Karena mereka harus makan untuk tahun yang ke-6, untuk makan tahun yang ke-7, tahun ke-8 baru boleh menabur kembali, ya. Berarti harus menunggu 1 tahun lagi. Berarti mereka harus makan untuk tahun yang ke-8. Berarti 3 kali lipat Tuhan sediakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, tapi ingat kuncinya.
Di ayat yang ke-18 dan 19 dari Imamat pasal ke-25 tersebut. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata, ya, bahwa untuk kita mengalami, ya, penyediaan Tuhan di tahun-tahun hidup kita, di dalam seluruh keberadaan kita. Ayat yang ke-18 ini berkata, demikianlah kamu harus melakukan ketetapan siapa? Ketetapan Tuhan dan berpegang kepada peraturan Tuhan, ya, serta melakukannya. Oke. Berpegang kepada ketetapannya dan peraturannya serta melakukannya. Itu membutuhkan iman, saudara-saudara. Ingat, membutuhkan iman. Saya katakan membutuhkan iman, kenapa? Bukanlah sesuatu yang mudah, ya, untuk kita mempercayai sesuatu yang belum bisa dibuktikan. Secara manusia kita akan berpikir, bagaimana mungkin selama tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelimanya hasilnya tetap cukup untuk 1 tahun. Bagaimana tiba-tiba tahun ke-6 bisa cukup untuk 3 tahun, menghasilkan 3 kali lipat? Bukan sesuatu yang mudah, ya. Tetapi Tuhan sudah berjanji, jika engkau berpegang kepada ketetapan dan peraturanku dan melakukannya, ya, ingat, maka kamu akan diam di tanah dengan aman tentram. Berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuhan pasti akan mengerjakannya. Tuhan pasti akan melakukannya. Tetapi engkau harus berpegang kepada ketetapan dan peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang berpegang kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya, itu adalah sama dengan mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, ya, mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka mendengarkan firman dan mereka melakukannya. Mereka membaca firman dan mereka melakukannya. Mereka merenungkan firman Tuhan dan mereka melakukannya. Dan semuanya itu dibutuhkan iman. Makanya saya mulai, ya, khotbah saya hari ini dengan ilustrasi tentang bagaimana kita berani mempercayakan hidup kita itu, ya, kepada Allah yang kita sembah. Karena itu berbicara tentang iman kita kepada Dia. Bagaimana kita bisa berani, ya, menaruh iman pengharapan kita kepada Allah kita, oleh karena kita tahu bahwa Dia adalah Ya dan Amin untuk segala apa yang sudah Dia nyatakan dan yang sudah Dia firmankan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, pertama sekali pernyataan Allah Jehovah Jireh kita temukan, ya, itu ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak, ya, di Bukit Moria, ya. Di sana kita menemukan pernyataan Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tetapi tahukah kita, ya, kapan Allah akan menyediakan, ya, kepada Abraham untuk menjadi korban sebagai pengganti dari Ishak anaknya? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ya, ayatnya yang ke-12. Ada beberapa sebenarnya, tapi saya hanya ambil satu ini, ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tandutnya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu
lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, dimulai kapan? Ya, ketika Tuhan menemukan bahwa Abraham itu takut akan Allah. Ya, ayat yang ke-12 tadi katakan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Takut akan Allah. Di sini dalam bahasa Inggris dikatakan fear of God, ya. Atau kalau dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan menghormati Tuhan, ya. Kita takut akan sesuatu dan menghormati sesuatu oleh karena kita mempercayai Dia. Oleh karena kita menaruh hormat kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa mengalami hidup di dalam penyediaan Tuhan, kuncinya adalah berpegang dan melakukan apa yang menjadi ketetapan dan peraturan-peraturan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita mau melakukannya? Karena kita beriman kepada Dia. Oleh sebab itu kita berani mempercayakan, ya, mempercayakan hidup kita kepadanya, karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menyediakan yang terbaik bagi kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 sebagai ayat penutup bagi setiap kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita berani untuk mentaati Allah kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, segala sesuatu yang mungkin tidak pernah kita sangka-sangkakan, maka semuanya itu Tuhan sediakan bagi kita. Sebab Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa firman Tuhan. Hari ini kita mendapatkan firman Tuhan yang dahsyat. Kita percaya benih firman Tuhan ketika ditanam di kita, dia akan bertumbuh kali-kali lipat. Percayalah saudara, kita semua menerimanya dengan sukacita. Mari kita berdoa, terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat ketika engkau ada di dalam firman Tuhan. Ketika engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, percayalah. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub ada padamu, pamu, dan seluruh keluargamu. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin.